Guys, jumpa lagi dengan saya di Al-Farisi Channel ya. Seperti biasa, hari ini adalah hari Minggu ya. Seperti biasa kita akan mencoba perahu ya. Perahu RC, ini dia. Putih klasik. Tapi sebelum itu kita akan review dulu ya bagian dalamnya seperti apa. Karena kemarin ada yang tanya itu elektriknya itu bagaimana, cara narik layarnya itu bagaimana. Oke, saksikan terus ya, kita akan review sebentar. Kemarin yang bertanya masalah elektriknya, kali ini saya akan mereview sedikit bagian dalamnya ya. Jadi bagian dalamnya itu seperti ini. Kalau kapal layar kita menggunakan servo, ini namanya servo. Servonya itu dua. Ini untuk layarnya dan ini untuk kemudinya. Jadi cara kerjanya itu seperti ini ya. Sini saya menggunakan remote sederhana, remote plus K ya, yang 3 channel. Ini dia receivernya. Jadi di sini servo kita colokan ke receivernya seperti ini. Ini cara sederhana ya. Kalau yang profesional itu banyak caranya. Ini ya. Dan jangan lupa colokin baterai. Baterainya saya menggunakan yang 2S 7,4 volt. Jadi besaran saya kasih pengecil daya. Ini namanya pengecil daya biar tidak besar. Oke. Ramainya itu gini. Kita hidupkan dulu. Nah, layarnya ini kita tambah ke panjang ya, kita bikin sendiri, ini custom. Kalau pabrikan itu ada, cuman saya custom aja. Ini udah narik layarnya. Belok seperti ini bro. Jadi beloknya itu seperti ini ya. Simpel aja kok kalau main kapal layar itu simpel, cuman setting layarnya aja yang agak susah. Nah, ini layarnya saya menggunakan plastik ya, plastik biasa ini. Menggunakan plastik sederhana. Oke, saksikan terus ya video ini sampai selesai nanti. Oke guys, seperti biasa kita akan coba dulu ya di jembatan Suramadu, tepatnya di sebelah timurnya.
Oke, tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Oke, lanjut. We'll be right back.